Dan ini sobat ya, nah ini losor ini sobat. Wush, besar lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Desa Jawa. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sobat-sobatku semuanya ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih seperti biasa bersama Desa Jawa, yaitu review tentang suasana jalan pedesaan, di mana salah satu kawasan yaitu di daerah Jawa Tengah. Dan pada saat ini saya berada dalam perjalanan, yaitu di jalan pedesaan Desa Nasat, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, termasuk dalam kawasan Wonogiri Timur. Dan pada saat ini sobat ya, saya mau menuju ke Desa Lemah Bang Kesmantoro, pelosok Wonogiri, ujung selatan. Dan seperti inilah suasana, situasi, dan kondisi di jalan pinggir hutan sobat ya. Ini adalah jalur jalan alternatif untuk menghubungkan dari desa Tinasat, juga ke dari Nasat menuju ke desa-desa yang lainnya, termasuk di kawasan pelosok Wonogiri ujung selatan. Oke sobat ya, yuk simak videonya sampai selesai. Oke sobat ya, bahwa di jalur jalan hutan sini itu untuk menuju ke desa itu sekitar kurang lebih 5 km ya, soalnya memang ini adalah jalur jalan di pinggir hutan yang termasuk panjang sekali sobat ya. Soalnya ini memang masuk kawasan daerah lereng pegunungan atau di pinggir hutan. Dan di sini jalannya cor semua sobat ya, dan ini sudah ada jalan yang mulai rusak-rusak. Dan di bawah itu juga pedesaan sobat ya. Kalau dilihat dari atas sini itu pedesaannya sungguh sangat indah sekali sobat. Dan di depan itu terlihat ada longsor sobat ya. Nah ini sobat ya, batunya besar sekali, mungkin karena faktor musim hujan kemarin ya, hujan yang lebat sehingga akan menjadikan suatu longsoran pada jalur tersebut. Oke sobat ya, saya akan melanjutkan perjalanan
untuk menuju lokasi yang berada di daerah desa Lemah Bang. Oke sobat ya, ini sudah mulai memasuki kawasan daerah pemukiman warga, dan ini adalah masuk kawasan Nasat ya. Dan untuk menuju ke daerah Desa Lemah Bang Kismantoro, yaitu harus melewati beberapa desa sobat ya, karena memang lumayan agak jauh dari jalur jalan sini, dan ini sudah masuk ke kawasan pedesaan Jawa Tengah di kawasan daerah pelosok Wonogiri Timur. Oke sobat ya, yuk simak terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa sobat ya, saya berharap dukungan sobat-sobatku yang baru menemukan channel Desa Jawa. Jangan lupa beri dukungan dengan like, share, subscribe, dan komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Desa Jawa. Oh,
Oke sobat ya, kiranya sampai di sini dulu percobaan kali ini bersama Desa Jawa. Semoga bisa menghibur buat sobat-sobatku dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.